hadis itu bertentangan dengan roh Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila orang bawa hadis ini, kita kena faham hadis bahasa apa tadi saya sebut? Abu Daud. Di dalam kitab Abu Daud, kitab hadis Abu Daud, bukan semua hadis sahih. Kita kena faham. Pasti orang dia tak faham itu, oh ni buat Abu Daud ni. Dan di dalam hadis, dalam kitab Abu Daud dia menyatakan kedudukan setiap hadis yang diriwayatkan. Sebab tu kita dalam benar rupan, saya pernah duduk orang Syiah dan bila hadis berkenaan dengan Rasulullah sebut pengdaya apa? Taat setia tu mesti ada, mesti diberikan pada Ali. Orang Syiah ni kadang-kadang dia gairah kan. Syiah jadi-jadi ada Syiah Melayu kan. Nah, Syiah Melayu pun ramai di Bukit Tajam. Ya. Ada satu kampung ni juga ada beberapa orang. Dia main, dia kata ni hadis ni ada dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata Ibn Qayyim. Dia pula dengar kita selalu sebut Imam Ibn Qayyim ni. Dia kata ada dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata Ibn Qayyim. Imam apa dia kata? Kita bila tengok kitab tu, Ibn Qayyim dia buka hadis tu dan dia letak nota kaki. Dia ceritakan kedudukan hadis tu. Kita tunjuk dan ni nota kaki ni apa dah tak baca. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, benar-benar macam ni kita kena hati-hati. Jadi orang kata riwayat Abu Daud, riwayat Abu Daud, Abu Daud bagi kita tak bagi siapa lah. Riwayat Abu Daud bukan semua yang sahih. Bukan semua yang sahih. Dan dia ditimbang dengan Al-Quran. Begitu juga dengan, jadi tuan-tuan bisa dengar kan, ada seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi, bapa dia dah meninggal, bapa dia ada dalam syurga ke ada neraka. Okay. Nabi sebut apa? Inna aba, okay, wa aba kafina. Inna aba wa aba kafina. Inna abi wa aba kafina. Sesungguhnya bapa dan bapa kamu dalam neraka. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar akidah bersunnah wal jamaah, ahli fitrah ni masuk dalam tu. Kita tak sentuh hari ni kan, ahli fitrah. Habis tu boleh tanya, ahli fitrah, dia masuk dalam tu. Bapak Nabi ni dia ahli fitrah. Jadi apa maksud bapa di sini? Para ulama hadis yang mengkaji hadis ni mengatakan bahawa bapa ni, kalau dalam Quran, tak semestinya bapa ni. Bapak saudara pun bapa juga. Jadi dia kata jangan buat kesimpulan cepat. Okay. Hadis itu mungkin merujuk kepada bapak saudara Nabi. Jadi kena hati-hati. Jadi kita begini, kita dalam membuat, saya sebut tadi, kita sebut di sini, kita memahami sunnah menurut perspektif Al-Quran. Sebab itu para ulama hadis, matan hadis ini, pertama sekali dia mesti setuju dengan Quran. Cuma kita masuk bahagian kedua. Ketelitian untuk mendakwa sesuatu nas hadis itu bertentangan dengan Quran. Dia ada tiga kesimpulan. Tapi kita tengok. Ya, hadis ini nampak bertentangan, bercanggah dengan Quran. Kan? Dia ada tiga kemungkinan. Satu, macam kita sebut itu, hadis itu tidak sahih. Satu. Kedua, jadi yang kita kata kita kena teliti. Kita nak buat hukuman, kita teliti. Okey? Mungkin fahaman kita tak betul. Hadis itu sahih, tapi cara kita faham tak betul. Lagi saya bagi beberapa contoh. Okey. Ataupun yang ketiga, pertentangan itu sebenarnya bukan pada hakikat. Pada hakikat. Dalam Islam ni dia ada apa yang kita panggil taufik, dia menyelaraskan dua benda yang bercanggah, ayat Quran dan hadis ataupun hadis dan hadis yang bercanggah diselaraskan, dilakukan taufik oleh para ulama hadis ataupun para ulama tafsir untuk menunjukkan bahawa sebenarnya tidak ada perjagaan. Tidak ada perjagaan. Nah, yang ini saya nak sebut berkenaan dengan salah satu pegangan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Saya selalu berkata membuat kalau orang suruh agak sikit-sikit di tempat kita ni, saya jarang suka cerita Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah apa semua ni. Kan? Sebab kita sekarang ni kita akan menghadapi ancaman buah-buah ni. Kita sekarang ni kita menghadapi ancaman mulhid. Atheist, orang tak percaya Tuhan.
Jadi kadang-kadang kita nak bawa cerita-cerita ni, sejarah ni, kita lupa benda yang sekarang ni kita hadapi. Mungkin ada beberapa macam contohnya Khawarij itu, yang ada beberapa organisasi yang dia ada pahaman Khawarij, mungkin kita nak kaitkan boleh. Tapi kadang-kadang kita nak bagi orang nampak Islam tu dalam keadaan semasa sekarang. Bukan hanya nak faham sejarah. Cuma hari ini saya nak sebut keadaan yang fazilah ini. Sebab hadis berkenaan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dalam buat terlalu banyak. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang yang boleh memberi syafaat. Ini adalah hadis sahih. Siapa yang boleh beri syafaat? Yang pertama obviously Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua para anbiya boleh memberi syafaat. Dalam hadis sahih, semua hadis sahih. Saya dah sebut satu demi satu buat panjang. Selain daripada itu, siapa yang boleh beri syafaat? Dalam hadis sahih, para malaikat. Para malaikat. Yang terakhir, siapa yang boleh beri syafaat? Orang-orang saleh. Dalam hadis sahih. Okay. Syafaat ni dia dalam dua bentuk. Satu terus selamat tak masuk neraka. Orang yang dahaga ni tak masuk neraka, terus selamat kerana syafaat. Yang kedua, dia masuk neraka dulu. Lepas tu dia keluar, dia masuk syurga kerana syafaat. Nah, puak Mu'tazilah ni, satu saya lupa sebut ni. Satu lagi golongan yang boleh bagi syafaat, dia boleh bagi syafaat kepada 7 orang di keluarga dia. Siapa? Orang mati syahid. Lupa tadi. Nah, di dalam Sahih Bukhari dan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, saya bagi satu contoh dalam hadis yang sahih ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas, manusia yang paling gembira, paling seronok, okay, yang paling bahagia, bi syafa'at, dengan syafa'atku, okay, yaum al-qiyamah, pada hari kiamat. Siapa dia? Man qala la ilaha illallah. Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas daripada hati dia. Itu hadis yang sahih riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Mu'tazilah dia tolak hadis-hadis ini, golongan Mu'tazilah, sebab dia kata dalam Quran Tuhan sebut dalam banyak ayat dia kata, tak ada siapa boleh bagi syafaat. Dia tolak hadis yang macam ini. Ini yang saya sebutkan bahawa kita tuan-tuan dan puan-puan di dalam meneliti satu-satu nas hadis itu, sama ada dia bertentangan atau tidak dengan Al-Quran, kita kena hati-hati. Kerana di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam beberapa ayat, Allah sebut berkenaan dengan siapa yang dia izinkan. Satu dia sebut memberi syafaat pada orang yang diizinkan, siapa yang diizinkan. Dan juga dia juga menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ni ayat dan surah nombor 21 ayat 28. Okey. Dengan orang-orang mesti ni kena bagi rujukan. Okey, balik dia rujuk. Okay. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala yashfa'un illa liman irtada. Okey. Tidak memberi syafaat kecuali yang Allah redha. Okey. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ada tak kemungkinan orang bagi syafaat? Boleh. Dia bagi syafaat kalau dia diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis tadi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan. Nah, jadi itu yang saya sebutkan bahawa kita mendakwa satu-satu hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, kita tak boleh buat keputusan mudah. Kena hati-hati. Dan ada satu lagi aspek yang kita akan sebut. Ini menghimpunkan hadis-hadis dalam satu tajuk. Okey. Kadang-kadang kita ni jumpa satu hadis, kita buat kesimpulan. Sedangkan hadis berkenaan dengan tajuk itu banyak. Kita himpunkan. Para ulama hadis menghimpunkan semua matan ini dan himpunkan dalam satu tajuk supaya kita boleh dapat gambaran penuh
overview. Bukan semata-mata satu hadis yang diambil secara berasingan dan ditafsirkan. Kita tengok semua. Untuk kita tengok gambaran penuh berkenaan dengan